kabar rumah tangga Rizky Dea hingga curahan hati Nadia Mustika Rahayu. Nadia Mustika Rahayu, istri Rizky Dea, jadi sorotan banyak netizen di laman Instagramnya. Dia menulis soal urusan agamanya. Nadia, istri Rizky Dea, kini masih jadi perbincangan banyak orang. Pasalnya rumah tangganya dengan Rizky Dea dipertanyakan. Yuk simak ulasannya. Sebagai pengingat, permasalahan rumah tangga Rizky Nadia tercium halayak tatkala mereka mulai jarang tampil bersama. Bahkan, di media sosial yang kerap jadi wadah kemesraan keduanya sudah tidak difungsikan lagi. Lantas apa yang terjadi? Dari penurutan Iis Dahlia, Rizky Nadia memang pisah rumah untuk sementara waktu. Lantaran, Nadia harus menyelesaikan perkuliahannya di Bandung. Tapi, yang membuat publik ramai, beberapa waktu lalu Rizky dan Nadia kompak unggah status menyiratkan kegalauan soal jodoh. Nadia curahkan isi hatinya di Instagram. Dia menulis hal penting yang menjadi urusan pribadinya. Ini tulisannya, "Assalamualaikum. Ya Allah, aku mohon kebaikan pada urusan agamaku karena itu adalah penjaga semua urusanku. Aku mohon kebaikan pada urusan duniaku karena itu tempat hidupku. Aku mohon kebaikan pada urusan akhiratku karena itu tempat kembaliku. Jadikanlah aku hidup tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku waktu istirahat bagiku dari segala keburukan," tulis Nadia. Nadia Mustika Rahayu kini sibuk mempromosikan endorse di laman Instagramnya. Tak ayal banyak yang spekulasi soal rumah tangganya dengan penyanyi Rizky Dea. Ada apa dengan rumah tangga mereka? Padahal Rizky dan Nadia belum genap 2 bulan pernikahan. Isu cerai menyeruak, mereka disorot di media sosial. Harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah kasih, tulis Nadia Mustika Rahayu. Nama penyanyi dangdut Rizky Dea tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah rumah tangganya dengan Nadia Mustika Rahayu dikabarkan retak. Padahal Rizky dan Nadia belum genap 2 bulan pernikahan. Belum lama isu kandasnya rumah tangga mereka kini. Nadia dikabarkan tengah mengandung buah hati mereka. Nadia selalu memperlihatkan kebahagiaan dan menutupi kesedihan dalam rumah tangganya. Nadia tuai pujian.